Kami sampai di Kuala Pedis jam 12 malam dan tidur satu malam di Zuli Heritage Hotel. Ini merupakan lobi hotel bajet yang kami tinggal. Pagi-pagi awal pagi kami telah bangkit bersiap sedia untuk ke jetty ferry ke Langkawi. Hotel ke jetty ferry ke Langkawi lebih kurang 150 meter. Jam 8 pagi kami telah beratur di jetty ferry ke Langkawi. Ferry ini bertolak jam 9 pagi. Pada masa itu cuaca hujan renyai-renyai. Ini merupakan pengalaman kami kali pertama membawa kereta ke Langkawi. Ferry ini agak besar juga. Dan penumpang boleh tinggal di dalam kereta ataupun boleh naik ke atas tingkat 1 ataupun 2 tempat relax. Ini merupakan suasana di tingkat atas, tempat penumpang-penumpang yang malas duduk di dalam kereta. Tepat jam 9, feri pun bergerak menuju ke Langkawi. Perjalanan mengambil masa 2 jam untuk sampai ke Tanjung Lembung, Langkawi. Sampai saja, kami terus pergi cari makan di restoran Kak Yan Nasi Campur. Di sini makanannya banyak, banyak pilihan. Memandangkan masa lama lagi untuk check-in di hotel, kami ambil keputusan ke dataran Lang. Di sini tak ramai pelancong. Mungkin ujung tahun kot korang tak ada. Dan seronok lah, tak ramai, tak sibuk. Tenang saja. Okey, nampak tu, itu ialah tempat pendaratan penumpang, sama ada daripada Kuala Pedis ataupun daripada Kuala Kedah. Kat sini tak ada apa-apa aktiviti, cuma aktiviti mengambil gambar lah. Mengambil gambar dengan gambar Lang kat belakang background. Selepas ke dataran, kami terus pergi ke Langkawi Mall. Di sini kami nak carilah baju ke coklat. Rupanya mall ni super nak mati je, tak ada orang, tak ramai. Sunyi je. Memandangkan tak ada apa aktiviti kat sini, kami ambil keputusan untuk check in di Hotel Bayview, tak berapa jauh daripada mall tadi. Kami menetap di sini selama
3 hari 2 malam. Malamnya kami pergi dinner di sebelah sebuah hotel bahagia, di sebuah restoran yang dikenali sebagai Wan Thai Langkawi Restaurant. Ini merupakan restoran Thailand yang diviralkan. Restoran ni memang senantiasa penuh. Kalau nak cepat, datang awal. Kalau tidak, sampai ke 10 sampai malam lah. Makanannya memang best lah. Kau punya, dia punya tom yum dia bagus, ikan tiga rasa, semuanya sedap lah. Puas hati. Hari kedua kami di Langkawi, kami pergi ke Underwater World, sebuah aquarium. Orang pun tak ramai, pengunjung pun tak ramai, so senang parking, tak ada masalah. Inilah masa yang sesuai. Okey, sampai saja kami dapatkan tiket. Sebelum ni kami dah tempah secara online tiket nak masuk ke aquarium ni. Mak Saleh ramailah kat sini. Okey lah, nampak aquarium kat sini. Not bad lah. Boleh lah datang nak tengok.
lama juga kami di sini ya. Kami ambil masa lebih kurang dalam sejam lebih. Tadi kita tengok penguin daripada atas kan. Ini dia ada tunnel dia. Kita boleh tengok penguin daripada bawah. Kebetulan waktu kami sampai di kawasan ni, ada orang tengah memberi makan ikan-ikan pari. Yang ni jellyfish ataupun obor-obor eh. Memang menarik lah tengok. Kali pertama tengok obor-obor yang cara dekat. Hujung akuarium ni ada, nak keluar tu ada tempat jual-jual souvenir dan juga coklat-coklat. Lama juga kami di dalam akuarium tadi ya, dekat underwater world. So lepas ni kami plan nak pergi cari makan ya. Dah tengah hari dah. Satu tempat yang diviralkan, famous, iaitu di kami nak makan laksa, laksa sarang burung ikan sekok, di tak berapa jauh daripada lapangan terbang. Kami sampai mungkin agak awal juga sebab banyak kedai yang belum buka lagi ya.
Hanya kedai yang pertama tadi. So kami ambil keputusan lah untuk makan di yang di kedai yang pertama tadi tu. Kami order laksa sarang burung, ikan sekok. Tapi kedai ni tak dapat nak menyediakan ikan sekok. Hanya kami dapat laksa sarang burung saja. Memang laksa dia power lah. Saya order sampai 2 mangkuk lah. Memang sedap. Sambil itu kami ada order pasembo dia dan juga sotong goreng tepung. Sebelah petangnya kami terus cari coklat untuk untuk kami dan juga untuk jiran-jiran kami ya. Untuk kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik yang tak dapat pergi. Esok kami akan bertolak daripada Langkawi ke Kuala Pelis nak balik KL. Rasanya sekejap je 3 hari 2 malam rasa saya tak cukup lah nak cover Langkawi ni. So dah nak balik dah. So tak sempat lah, banyak tempat yang kami tak dapat singgah. Peri kami bergerak daripada Tanjung Lembong Langkawi ke Kuala Pelis jam 11 pagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya harap sedikit info ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di lain video. Terima kasih semua. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Subscribe hanya sekali sahaja. Terima kasih.